إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada sesi kali ini kita akan mengkaji prinsip yang keenam yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, yaitu al-ma'qidus sadis. Iqra, ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, afallahu lahu wa liwalidayhi wa lil masyayikhi wa lil muslimin. Al-ma'qidus sadis, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhimmi. Al-ma'qidus sadis, prinsip yang keberapa? Yang keenam. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi, meragamkan ilmu yang dipelajari. Meragamkan ilmu yang dipelajari. Wa taqdimul ahammi fal muhim, dan memprioritaskan yang terpenting. Saya ulangi, ri'ayatu fununihi fil akhdhi, meragamkan ilmu yang dipelajari. Wa taqdimul ahammi fal muhim, dan memprioritaskan yang terpenting. Jadi prinsip yang keenam ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan prinsip yang kelima. Jadi di sesi sebelumnya kita mengkaji bahwa mempelajari ilmu agama itu adalah melalui menghafal matan dan mempelajarinya di tangan seorang guru yang mumpuni. Nah, berhubung ilmu agama itu variannya banyak, berhubung ilmu agama itu bidang studinya banyak, ada fikih, ada hadis, ada usul fikih, ada mustalah hadis, ada tafsir, ya, ada akidah, ada faraid, ada muamalah, dan banyak sekali bidang-bidang studi ilmu agama yang lainnya. Maka seorang santri seyogianya mempelajari beragam ilmu tersebut. Tidak mencukupkan hanya satu bidang studi saja. Contoh cuma belajar nahwu saja, atau cuma belajar akidah saja, atau cuma belajar fikih saja, tapi pelajari semuanya. Pelajari semuanya, caranya bagaimana? Memprioritaskan yang terpenting sebelum yang penting. Jadi maksud dari meragamkan ilmu ini bukan kok semuanya langsung kita pelajari sekaligus, enggak. Tapi kita pelajari satu persatu. Nahwu dulu, sorof dulu, setelah itu belajar akidah, setelah itu belajar fikih. Ya. Itu yang dimaksud dengan poin yang ke-6. Qala Ibnul Jauzi. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi saydi khatirihi jam'ul ulumi mamhudun. Mamduhun. Jam'ul ulumi mamduhun. Min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un ala al-asrari. Apa kata Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, jam'ul ulumi mamduh, menguasai banyak ilmu adalah suatu hal yang istimewa. Jadi kalau ketemu sama santri, ketemu sama ustaz yang menguasai banyak ilmu, fikih mengerti, hadis mengerti, fikih tauhid mengerti, kemudian faraid mengerti, sekian banyak cabang ilmu dia pahami, berarti ini adalah seorang yang istimewa.
Min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi. Setiap bidang studi pelajarilah. Fal hurru muttali'un 'alal asrari, karena orang yang merdeka dia punya hak untuk mengetahui hal-hal rahasia di setiap bidang ilmu. Ya. Walaupun di zaman ini tidak banyak orang yang seperti itu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau di zaman ini rata-rata sudah dijuruskan. Penjurusan-jurusan ini, fakultas anu, fakultas AB, fakultas C, fakultas D, dan seterusnya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk mempelajari seluruh ilmu tadi. Ya. Sebagai dasar, semuanya dipelajari. Ya. Menguasai dasar dari akidah, menguasai dasar dari fikih, menguasai dasar dari hadis, menguasai dasar dari tafsir. Setelah dasar-dasar dari masing-masing bidang studi ini kita kuasai, baru kemudian setelah itu kita mau spesialisasi ilmu tertentu, silakan. Naam. Wa yaqulu Syaikhu Syuyukhina Muhammad bin Mani'in rahimahullahu fi irsyadi tullabi, wa la yanbaghi lil fadili an yatruka 'ilman min al-'ulumin nafi'ati allati tu'inu 'ala fahmi al-kitabi wa sunnati. إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة فالعاكل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل uluman law qaraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sah. Intaha kalamu. Naam. Kemudian beliau membawakan perkataan guru dari gurunya beliau. Ya, Syekh Utsaimin punya guru, dan gurunya itu namanya adalah Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau, Irsyadut Thullab. Apa kata Syekh Muhammad bin Mani'? Wala yanbaghi lil fadili, tidak layak bagi orang yang mulia an yatruka 'ilman minal 'ulumin nafi'ah, untuk tidak mempelajari ilmu yang bermanfaat allati tu'inu 'ala fahmil kitabi wassunnah, yang membantu dia untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah. Sudah kita katakan tadi, nahwu dipelajari untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah. Sorof dipelajari untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sudah belajar nahwu, belajar sorof, apalagi ilmu yang dibutuhkan untuk bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah, usul fiqih misalnya. Belajar usul fiqih untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tohib, sudah belajar usul fiqih, belajar apalagi Ustaz? Usul tafsir. Usul tafsir dipelajari agar kita mengerti kandungan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apalagi yang perlu dipelajari Ustaz? Mustalah hadis, agar kita bisa mengetahui hadis yang kita baca ini sahih atau tidak sahih. Begitu seterusnya. Setiap kita ketemu ilmu dan ilmu itu bermanfaat, kita pelajari. Kenapa kita pelajari? Agar kita semakin mengerti isi dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi. Yang penting dia menyadari punya kemampuan untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi. Dan kemampuan satu orang dengan orang yang lainnya, satu santri dengan santri yang lainnya beda-beda. Ada orang yang Masya Allah dikasih oleh Allah Azza wa Jalla IQ yang tinggi. Ya. Masya Allah dia bisa belajar ini, belajar ini, belajar ini. Tapi ada sebagian orang yang memang dikaruniai sama Allah Azza wa Jalla IQ-nya segitu-gitu aja. Baru belajar satu pelajaran sudah apa? Sudah pusing. Ya. Maka satu orang dengan orang yang lainnya beda-beda. Seandainya antum dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan berupa IQ yang tinggi, otak yang encer, ya. Dan mudah sekali untuk memahami pelajaran yang disampaikan, maka manfaatkan kelebihan itu untuk mempelajari sekian banyak ilmu. Wala yasughu lahu an ya'ibal 'ilma alladhi yajhaluhu wa yuzri bi 'alimihi. Enggak pantas seorang santri, enggak pantas sebagai seorang santri untuk menghina orang lain yang menguasai ilmu yang tidak dia kuasai.
Contoh ada sebagian santri ngelihat temannya belajar faraid. Si A ngelihat temannya si B belajar faraid. Si A ini belum tahu faraid. Maka enggak boleh si A mengatakan si B, ngapain belajar faraid? Ya, tinggal pakai aplikasi aja gampang. Ya. Jadi kalau si A ini enggak ngerti dan belum belajar, enggak boleh merendahkan si B. Si B itu lebih tahu, punya ilmu yang tidak ente miliki. Jangan ente rendahkan orang lain karena ente enggak tahu. Ya. Lagi, si A ngelihat si B belajar qiraat. Belajar apa? Qiraat. Si A belum belajar qiraat, si B sudah belajar qiraat. Enggak boleh si A mengatakan, "Ngapain belajar qiraat? Pusing-pusing." Ya mendingan kayak anak aja enggak tahu gitu. Enggak boleh seperti itu. Ya. Wa hadza naqsun wa radhilah. Merendahkan orang lain yang punya ilmu lebih dibandingkan dia, itu adalah sebuah kehinaan. Fal aqilu yanbaghi lahu an yatakallama bi'ilmin aw yaskuta bihilm. Orang yang punya akal itu seharusnya kalau berbicara berdasarkan ilmu, kalau diam berdasarkan kebijaksanaan. Jadi kalau ente enggak tahu mendingan diam. Jangan menjelek-jelekkan orang yang belajar sesuatu yang ente belum mengerti. Mendingan diam, dan itu adalah pertanda engkau adalah seorang yang bijaksana. Wa illa dakhala tahta qaulil qa'il. Kalau seandainya kita tidak menguasai sesuatu, kemudian kita merendahkan orang lain yang menguasainya, maka mirip seperti orang yang dikatakan di dalam bait-bait syair ini, atani anna sahlan dhamma jahlan. Telah sampai kepadaku berita seorang namanya Sahl. Siapa namanya? Sahl. Sahl ini meremehkan ilmu-ilmu yang tidak dikuasainya. Jadi ada orang punya ilmu, ya enggak mesti sahlnya di sini. Ya. Ada orang mencela, namanya ini sahl, dia mencela orang lain yang punya ilmu yang tidak dimilikinya. Ya. Uluman law ya'rifuhunna sahlu. Seandainya si sahl ini, ya, dia mengetahui ilmu tersebut, uluman law qara'aha maqalaha. Niscaya kalau dia pahami, dia tidak akan benci ilmu-ilmu tersebut. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Akan tetapi merasa puas dengan ketidaktahuannya, itulah sesuatu yang paling gampang. Jadi yang paling gampang itu adalah bukan belajar. Yang paling gampang adalah merendahkan orang lain yang belajar. Itu gampang, semua orang bisa. Ya, seharusnya jangan seperti itu. Seharusnya jadilah orang yang termotivasi ketika ada orang lain belajar sesuatu yang belum kita pelajari. Kita seharusnya termotivasi. Oh, saya juga pengen kayak dia. Suatu saat nanti teman Ana sudah belajar faraid. Ana belum belajar faraid. Suatu saat nanti Ana akan belajar faraid. Bukan malah merendahkan orang yang belajar faraid. Oh, suatu saat teman Ana sudah belajar ulumul Quran. Ana belum belajar. Jangan rendahkan teman kita, tapi kita berusaha bermimpi suatu saat Anda juga akan belajar ulumul Quran seperti dia. Itulah baru orang yang keren. Nah, lanjut Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu waffaqahullahu ta'ala. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'i'timadi aslaini. Ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhimmi mimma yaftakiru ilaihi al muta'allimu fil qiyami biwadha'ifil ubudiyyati lillahi wal akharu ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ati nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha wa anasa min nafsihi qudratan alaihi fatabahharu fihi sawa'un kana fannan wahidan am aktsara. Naam. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Belajar ilmu yang bermacam-macam
belajar ilmu yang beragam itu akan bermanfaat kalau memenuhi dua syarat. Perhatikan baik-baik. Ini penting, ya. Kalau kita ingin menguasai banyak ilmu, pengen paham fikih, hadis, tafsir, akidah, nahwu, sharaf, faraid, qawaid fiqhiyah, qawaid Quraniyah, kita pengen memahami ilmu-ilmu yang beragam itu, harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, taqdimul ahammi fal muhim. Yang pertama adalah mendahulukan ilmu yang paling penting sebelum yang penting. Nah, ilmu yang paling penting itu apa? Mimma yaftaqiru ilaihi almuta'allimu fil qiyami biwadha'ifil 'ubudiyyati lillah. Ilmu yang paling penting adalah ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Apa ibadah kita kepada Allah? Harian kita, ibadah kita adalah wudu, toharah. Karena orang gak boleh sholat kalau tidak dalam keadaan apa? Suci. Maka yang harus dipelajari, didahulukan untuk dipelajari adalah cara wudu yang benar. Ini wajib, harus dipelajari. Cara bersuci yang benar, bukan hanya wudu. Ya, cara mandi, ya, mandi wajib, cara wudu yang benar, cara tayamum, ini harus didahulukan dalam belajar. Setelah cara wudu, apalagi Ustaz? Ya, cara sholat. Karena itulah ilmu yang kita butuhkan untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Cara takbir yang benar, cara membaca Al-Fatihah yang benar, ya. Dan ini hukumnya rukun, berarti harus benar baca Al-Fatihah. Ya, harus benar baca Al-Fatihah. Bacaan-bacaan sholat dipelajari, gerakan-gerakan sholat dipelajari. Ini semuanya wajib untuk dipelajari. Karena ibadah kita tidak akan benar kalau kita tidak belajar itu semuanya. Inilah yang harus kita prioritaskan. Berarti belajar sholat itu didahulukan sebelum belajar faraid. Ya jelas. Berarti belajar cara toharoh didahulukan sebelum kita belajar ilmu qawaid fikih, yo pasti. Yeah. Jadi jangan sampai kita belajar usul fikih, belajar qawaid fikih, cara sholat nggak tahu. Yeah. Itu yang kita prioritaskan. Jadi apa tadi yang diprioritaskan? Toharoh, terus apa? Sholat. Ini yang dipakai setiap hari. Apalagi Ustaz yang prioritaskan? Akidah. Ya, jelas inilah prioritas utama kita. Bahkan sebelum kita belajar fikih, kita belajar akidah dulu. Ya. Prinsip-prinsip mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal, ini harus kita pelajari. Bahwa seluruh ibadah kita hanya boleh kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh ada sedikit pun ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah. Ini namanya prinsip akidah yang harus kita pelajari. Jadi ini yang harus kita dahulukan sebelum ilmu-ilmu yang lain. Amat disayangkan, ada sebagian orang menguasai ilmu-ilmu alat tapi tidak mengerti cara sholat. Ini salah besar. Ya, salah besar. Karena nanti kita akan ditanya pertama kali di hari kiamat adalah tentang sholat kita, bukan tentang ilmu alat kita. Maka yang harus didahulukan adalah mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam ibadah keseharian kita. Akidah, toharah, terus apa tadi? Setelah toharah apa tadi? Sholat. Ya, itu yang harus kita pelajari. Thayyib. Ini adalah hal pertama agar belajar ilmu yang beragam bermanfaat. Yang kedua, wal akharu. Adapun yang kedua, kata beliau, an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Yang kedua yang harus diperhatikan kalau kita pengen punya ilmu yang banyak adalah di awal masa belajar usahakan menguasai ikhtisor setiap ilmu. Ikhtisor itu apa? Ringkasan setiap ilmu. Tadi yang anak katakan matan.
Jadi kalau antum ingin menguasai banyak ilmu agama, banyak bidang studi ilmu agama, maka pelajari setiap bidang itu mukhtasor, 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 mukhtasor. Matan ringkas dalam fikih, matan ringkas dalam nahwu, matan ringkas dalam akidah, matan ringkas dalam hadis. Setiap bidang studi itu pelajari matan-matan ringkasnya. Pelajari semuanya, tentunya bertahap. Ya, kalau di sini sorof dulu, kuasai. Setelah itu baru apa? Nahwu. Setelah itu kemudian akidah. Setelah itu kemudian fikih. Ya. Setiap bidang studi itu pelajari mukhtasornya, pelajari matannya. Oke. Setelah itu dipelajari semuanya. Hatta idza stakmala anwa'il an hatta idza stakmala anwa'al ulumin nafi'ah. Ketika dia sudah kuasai seluruh mukhtasar dari ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, fikihnya udah, akidahnya udah, tafsirnya udah, usul fikihnya udah, apalagi yang belum, hadisnya udah. Pokoknya setiap ringkasan-ringkasan itu sudah dipelajari. Kemudian setelah itu apa kata beliau? Nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha. Lihat kecenderungan kita menyukai ilmu yang mana. Jadi setelah kita selesai belajar ringkasan setiap bidang studi itu, antum lihat antum ini sukanya pelajaran apa. Oh Ustaz, ana ini sukanya pelajaran akidah. Sudah, setelah itu antum dalami akidah. Sudah menguasai nahwu, sorof, fikih, masing-masing dasar-dasar-dasar. Tapi ana pengin menguasai yang lebih luas. Antum sukanya apa? Akidah. Dalami akidah. Mungkin ada yang lain, enggak Ustaz, ana sukanya tarikh. Apa tarikh? Sejarah. Sudah, antum dalami sejarah, enggak masalah. Ya. Ada lagi santri mengatakan, Ustaz, ana pengin menjadi ahli fikih, Ustaz. Ana pengin mendalami fikih. Oke, silakan belajar fikih lebih dalam lagi. Jadi masing-masing dari kita setelah menguasai mukhtasar dari setiap bidang, kemudian kita ingin mendalami ilmu-ilmu yang lainnya, silahkan didalami sesuai dengan kecenderungan kita, sukanya pelajaran yang mana. Ini setelah kita menguasai yang ringkas-ringkas tadi. Jadi bukan di awal, Ustaz, ana enggak suka pelajaran sorof, Ustaz. Ana cenderungnya belajar apa? Akidah, Ustaz. Enggak, kalau di awal semuanya dipelajari. Di awal ya, masih santri-santri pemula, semuanya dipelajari. Mukhtasar sorof dipelajari, mukhtasar apa tadi? Nahwu dipelajari, mukhtasar akidah dipelajari, semuanya dipelajari. Setelah ini dikuasai semua, kemudian ingin pendalaman, silakan. Nah, ketika pendalaman itu mau milih sesuai dengan kecenderungan kita, silakan. Enggak masalah. Wa ana sami nafsi qudratan alaih, dan dia juga merasa oh saya punya kemampuan. Hadis misalnya. Hadis itu kan harus mengandalkan apa? Hafalan. Ya. Qiraah juga demikian. Qiraah dalam Al-Qur'an, qiraat itu juga harus menghafal. Matan Syatibi harus dihafal, hadis pun juga demikian, Bulughul Maram dihafal atau misalnya Umdatul Ahkam dihafal, perlu kekuatan. Hafalan yang kuat, antum merasa mampu dan antum suka, tabahhar fihi. Tabahhar itu artinya adalah silahkan engkau masuk ke lautan ilmu tersebut. Pelajari sedalam-dalamnya. Sawa'un kana fannan wahidan am akthar. Ketika engkau mendalami ilmu yang kamu sukai itu, bisa caranya dua. Imma antum pelajari satu bidang studi sampai antum dalam. Ana pengennya akidah, Ustaz. Ya sudah, pelajari akidah. Setelah dalam, ana pengen, Ustaz, selain belajar akidah, belajar hadis, Ustaz. Sudah selesaikan akidah sampai mendalam, pindah pelajari akidah, pelajari hadis sampai mendalam. Bisa dengan cara seperti itu. Satu pelajaran didalami, selesai, pelajaran yang lain didalami. Ada orang yang cerdas, IQ-nya Masya Allah, dia bisa menggabungkan 2-3 pelajaran sekaligus. Ia mendalami akidah, ia mendalami hadis, ia mendalami tafsir. Itu orang yang IQ-nya jos. Yeah. Kalau Ustaz gimana Ustaz? Kalau anak pribadi satu-satu.
Kalau anak pribadi dulu satu-satu. Ketika S1 di Madinah 4 tahun belajar hadis. Ya sudah hadis. Ya, mulai dari takhrijnya, mulai dari jarh wa ta'dilnya, mustalah hadisnya, ruwatul hadisnya, fikih hadisnya. Pokoknya 4 tahun isinya belajar hadis, 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 hadis. Sudah selesai 4 tahun pindah S2. S2 anak pengin mendalami ilmu yang lain. Apa Ustaz? Akidah. Ya sudah 4 tahun itu belajar akidah terus. Uluhiyahnya, asma dan sifatnya, rububiyahnya, imannya. Ya. Iman bil yaumil akhir, iman bil kutub dipelajari 4 tahun. Selesai. Sekarang apa Ustaz S3? Tafsir. Dalami tafsir. Ya. Terus belajar tafsir, buka Al-Qur'an, buka tafsir ini, tafsir itu. Kemampuan anak seperti itu. Kemampuannya adalah satu selesai pindah satu selesai pindah satu. Ada orang yang masya Allah super cerdas, langsung tiga-tiganya bisa. Ya, masing-masing orang punya kemampuan sendiri-sendiri dan masing-masing mengetahui kemampuannya seperti apa. Oh, anak mampunya langsung semuanya. Oh, anak mampunya satu persatu. Silakan, tidak ada masalah. Tapi pendalaman ini setelah menguasai apa tadi? Mukhtasar setiap bidang studi. Nah, wamin. Wamin tayyari sya'ri syaniqati syanaqitati syanaqitati qawlu ahadihim wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla al-intihai mah wa fi taradu fil ulumil man'uja in tau amanis tabaqa lan yakhruja wa man arafa min nafsihi kudratan alal jam'i jama'a wa kanat haluhu istisna'an minal umumi. Naam, di antara syair-syair yang biasa diucapkan oleh asy-syanaqithah. Syanaqithah itu adalah orang Syingkit. Syingkit itu adalah sebuah wilayah di Mauritania. Mauritania itu salah satu negara di Afrika. Jadi orang Syingkit salah satunya adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syingkiti. Ya, kalau antum pernah dengar kitab tafsir beliau namanya Adwaul Bayan. Jadi orang Syingkit satu wilayah di Mauritania adalah orang-orang yang terkenal sangat hebat hafalannya. Sangat hebat hafalannya. Jadi kalau mereka mau menghafal ayat, satu ayat itu mereka bisa mengulang, mengulang-ulang supaya sampai hafal itu sampai 120 kali. Satu ayat. Ya. Makanya kalau ada santri, gimana antum sudah hafal? Belum, Ustaz. Kenapa belum hafal? Udah dibaca berkali-kali, Ustaz. Masa belum hafal? Ya, emang berapa kali? 5 kali. Baru 5 kali. Ya, orang-orang Syingkit minimal berapa tadi? 140 kali. Dibaca, dibaca, dibaca. Makanya mereka dahsyat-dahsyat. Ya. Dan kalau dilihat tempat mereka belajar, ya Allah, antum ini luar biasa, enak banget di sini. Pakai kipas, ya. Kemudian bawahnya pakai parket, enak, anget. Di sana enggak. Mereka di tengah padang pasir, ya. Kemudian pakai bambu, bambu, bambu. Ada kain seadanya, mungkin kain bekas baliho apa gitu ya. Kemudian dibikin tenda, sekedar untuk bisa duduk selonjor atau tiduran kecil gitu. Kemudian mereka fokus di situ. Gak ada HP, ganggu HP. Mereka berada di tengah padang pasir. Ya, satu bikin di sini, satu bikin di sana, satu bikin di sini. Ya, di tengah-tengah padang pasir panas, banyak debu. Mereka fokus baca gitu. Makanya mereka hafalannya hebat. Ya, hafalannya hebat. Ada di antara mereka bukan hanya bisa menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir, dari belakang ke depan pun bisa. Jadi bukan dari depan ke belakang, dari mana? Dari belakang ke depan bisa mereka. Ya. Itu orang-orang Syingkit namanya. Syingkit. Orangnya namanya Syingkiti. Ya. Daerah mana tadi? Mauritania. Apa kata mereka? Wa in turid tahsila fannin tammimah.
Kalau engkau ingin menguasai suatu disiplin ilmu, maka selesaikanlah yang satu itu dulu. Ini nasihat mereka. Ya, mereka yang sehebat itu, mereka punya nasihat apa? Kalau kamu ingin menguasai sebuah ilmu, maka pelajari sampai engkau dalami selesai. Wa an siwahu qabla lintihai mah. Sebelum selesai yang satu itu, jangan belajar yang lainnya. Ini nasihat mereka. Ya, nasihat mereka seperti itu. Jadi ingin belajar akidah, dalami akidah sampai mendalam. Jangan diganggu dengan pelajaran yang lainnya. Kenapa kata mereka? Perhatikan alasannya. Wa fi taradu fil ulumil manuja in tau amanistabaqa lan yakhruja. Karena mempelajari dua bidang studi ilmu sekaligus di waktu yang sama, mendalami maksudnya. Ya, mendalami dua bidang ilmu atau lebih di waktu yang sama itu tidak akan maksimal hasilnya. Kenapa? Karena fokus dan konsentrasinya akan terpecah. Diumpamakan seperti apa? Intau amanis tabaqalan yakhruja. Seperti dua bayi kembar. Berapa? Dua bayi kembar. Gak ada yang ngalah, dua-duanya pengen keluar barengan. Bisa keluar? Gak bisa. Gak bisa. Harus ada satu yang ngalah. Harus ada yang mau jadi adik. Gak bisa ya dua-duanya jadi kakak. Walaupun kembar, gak bisa keluar dua-duanya. Kalau memaksakan diri untuk masing-masing keluar berbarengan. Seperti itulah kira-kira perumpamaan orang yang mempelajari, mendalami dua bidang studi secara bersamaan. Gak fokus. Yang ini gak matang, yang ini gak matang. Maka kata mereka, kata orang syungkit, pelajari satu bidang studi sampai dalam. Setelah itu kamu ingin belajar bidang studi yang lainnya, silakan. Tapi ya ditambahi sama penulis di sini, wa man arafa min nafsihi kudratan 'alal jam'i jama'. Tapi karunia Allah luas. Ada sebagian orang yang memang seperti yang saya katakan tadi, IQ-nya jos. IQ-nya hebat. Bisa dia mempelajari dua bidang studi, bahkan tiga bidang studi bisa. Ada sebagian orang yang seperti itu. Maka tidak masalah kata beliau. Wa kanat haluhu istitsna'an minal umum. Makinlah orang-orang istimewa yang tidak seperti umumnya santri-santri yang lainnya. Jadi intinya kalau kita ingin mempelajari banyak ilmu, perhatikan dua prinsip. Yang pertama adalah dahulukan yang paling penting. Apa tadi yang paling penting? Akidah, thaharah, sholat. Nah, nanti kalau misalnya antum orang kaya, berarti harus belajar bagaimana cara mengeluarkan zakat. Berarti harus belajar zakat. Kalau antum mau haji, berangkat ke Baitullah, berarti harus belajar ilmu tentang haji. Semakin ada ibadah yang wajib kita kerjakan, maka ilmunya harus kita pelajari. Ini yang namanya memprioritaskan yang paling penting. Yang kedua, agar kita bisa maksimal dalam belajar banyak ilmu, di awal masa belajar. Apa? Di awal masa belajar, pelajari mukhtasar setiap ilmu. Pelajari mukhtasar dalam nahwu, mukhtasar dalam apa tadi? Sorof, dalam fikih, dalam hadis, dalam akidah, dalam tafsir, dalam usul fikih. Semuanya pelajari mukhtasar-mukhtasarnya. Matan-matan yang ringkasnya semuanya pelajari. Setelah ini dikuasai, mau mendalami ilmu yang antum sukai, silahkan. Yang penting antum punya kemampuan. Bisa satu-satu, bisa langsung sekian banyak ilmu. Yang penting kita punya kemampuan untuk itu. Ini yang kita pelajari pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.